juga dengan temanya itu BNI Explora ya. Jadi BNI itu mengangkat UMKM yang ada yang menjadi binaan, di mana dia itu nanti baru kelasnya lokal bisa kita angkat ke nasional bahkan go internasional. Nah, salah satu keunggulan di event ini adalah bertepatan dengan hari ulang tahun BNI ke 76. Jadi nanti nasabah bisa membeli kopi Yuan ya. Kopi Yuan ini berada di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Dimana sekarang sudah mulai viral ya, banyak penggemar. Karena kopinya ini kopi yang ya. Nah, dengan ini kita kolaborasi mas ya. Jadi kita akan sebagai UMKM dan kita bina ya. Terus nanti untuk pembelian kita bisa ini menggunakan dengan transaksi Rp76. Nah, itu kan dibayar dengan UT BNI ke 76. Nanti bisa ditukarkan atau untuk membeli kopinya mas dengan varian yang ya monggo ada pilihan berbagai macam. Nanti bisa langsung ke apa namanya ke konternya ya di Kopi Dom ini dan kita gandeng untuk bergabung dengan kita. Terus kemudian kita juga karena ada penjualan beberapa produk mas, itu ada kerajinan dari Kebumen, ada tas, ada apa kain karung, tenun dan sebagainya dengan diskon 7,6%. Nah, itu dengan syarat tertentu, misalkan harus dengan modal dari BNI, kemudian dengan ini dan sebagainya. Intinya kita mau menggalakkan kedepannya itu untuk cashless pak, apa hindari cashless mas ya, tidak beli itu pakai uang tunai, tapi kita dengan transaksi yang pakai mobile banking, pakai ATM atau dengan yang lain. Karena kita dengan menggunakan teknologi yang ada mas. Apa bagus sih?